Menteri Luhut Binsar Panjaitan sempat dijuluki Lord karena terlalu banyak jabatan yang diberikan Presiden Joko Widodo. Hal ini yang membuatnya sempat disebut sebagai Menteri Segala Urusan. Meski saat ini jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves. Namun, politikus senior PDI Perjuangan, Pandana Baban mengungkapkan, jika sosok Luhut sempat tidak terpilih menjadi menteri saat kepemimpinan Jokowi pertama kali menjabat. Panda lalu menyinggung soal kedekatan Luhut dan Jokowi yang sangat dekat sejak menjadi wali kota Solo. Luhut malah penasaran namanya tidak masuk menteri Jokowi periode 2014 hingga 2019. Bahkan saking penasarannya, Luhut meminta Pandana Baban mencari tahu dan meminta bertanya kepada Jokowi. Luhut mencari saya, ya kan, menemui dan minta tolong ke saya, ya. Itu kemudian minta tolong, kan, wah aku nggak masuk di kabinet, gimana tahu aku bisa bilang gitu kan, atau mau tanya lah sama ini Presiden Jokowi, dia bilang. Panda mengingat jika pembicaraan Luhut tersebut terjadi November 2014. Panda pada akhirnya terus mencoba membantu Luhut dengan bertanya pada Jokowi. Luhut terus merayu Panda supaya berkenan menanyakan perihal tersebut kepada Jokowi. Karena terus ditanya, Jokowi pun mengungkapkan alasan tidak mengangkat Luhut menjadi menteri. Ternyata banyak penolakan terhadap Luhut, mulai dari Megawati Soekarnoputri, Yusuf Kala dan Surya Paloh. Panda kemudian menghimbau Jokowi untuk lebih memanfaatkan hak prerogatifnya dalam menyusun kabinet. Panda menilai Ketua Umum PDI Perjuangan itu pasti mengerti dengan keputusan Jokowi untuk mengangkat Luhut sebagai menteri lantaran Megawati juga pernah menjadi presiden. Kemudian dengan Yusuf Kala, dia adalah tokoh Golkar, tetapi dia keluar dari Golkar karena Golkar tidak mendukung Jokowi dan JK. Lalu Surya Paloh pun menolak karena keduanya pernah terlibat pertengkaran. Mereka berdua bertengkar di Hotel Borobudur. Dan ada Tommy Winata mencoba sebenarnya mendamaikan mereka berdua. Mereka bertengkar karena Luhut meminta Surya Paloh jangan campuri lagi Golkar. Kau sudah Nasdem. Lagi-lagi, Panda mendorong Jokowi untuk mengabaikan konflik internal Paloh dan Luhut. Hingga akhirnya Luhut turut diangkat menjadi menteri hingga saat ini.